Week in my life, umroh 24 jam. Libur kerja hari ini, aku mau berangkat umroh sama temanku. Kali ini aku pakai pesawat Flynas dan sekarang kita mau menuju ke pesawatnya. Nah, ini udah ada di atas awan, di atas langit Riyadh. Masya Allah, bagus banget kan? Dan itu habis hujan. Nah, sambil di perjalanan aku nunggu sambil liatin pemandangan yang indah dan akhirnya udah sampai di kota Jeddah. Dan Masya Allah, emang indah banget ya. Dan kita udah keluar, kita mau cari om aku. Biasalah aku dijemput sama om aku. Nah, ini udah sampai kota Makkah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Aku gak nyangka kalau aku bakal secepat itu dipanggil ke Makkah kembali. Dan alhamdulillah aku udah sampai di Masjidil Haram. Ini sekitar jam 1:30 malam. Terus di sini kita langsung melaksanakan ibadah umroh bersama temanku. Jadi kita hanya berdua aja ibadah umrohnya. Terus kita tawaf sampai 7 kali putaran. Setelah itu kita sholat sunnah. Dan setelah sholat sunnah disunahkan juga untuk meminum air zam-zam sebelum melakukan ibadah sya'i. Jangan lupa juga untuk membaca doa sebelum minum air zam-zam ya. Setelah itu kita melakukan ibadah sa'i 7 kali putaran bolak-balik. Dan setelah itu kita selesai sekitar habis subuh, habis sholat subuh sekitar jam 7. Sebelum jam 7 kita menuju titik kumpul bersama saudara-saudara aku. Karena apa? Kali ini aku mau ketemu sama keluarga aku yang dari Indonesia. Ini semuanya tuh masih saudara ya. Kumpul semua, ada Wasuha, ada Mang Dadan, terus ada Mang Jaka, ada Kang Rois, dan ada lagi yang lainnya belum pada datang. Ini aku seneng banget karena bisa ketemu dengan saudara-saudara yang dari Indonesia. Dan ini kita lagi menuju Hotel Hilton, tempat dimana saudara-saudara aku semuanya menginap di sana. Di belakang ada saudara-saudaraku juga yang lain sama temanku. Kita mau ngejenguk mereka. Masya Allah. Dan akhirnya kita bisa ketemu sama mereka, alhamdulillah. Tahu nggak, tadi tuh sempet nangis pelukan sama Makaji sama Temumu juga karena kita sedih gitu, bahagia karena kita bisa ketemu di sini. Senang banget kan. Terus abis itu kita ngobrol-ngobrol, sharing segala macam, melepas rindu. Dan setelah itu sekitar jam 12:30, jam 11:00 aku siap-siap berangkat untuk sholat Jumat di masjid. Nah, ini suasana sebelum sholat Jumat. Dan spesialnya juga aku sekarang ketemu sama temanku juga, namanya Mbak Liana. Masya Allah, seneng banget umroh kali ini ketemu dengan saudara, ketemu dengan teman. Dia tuh mau nikah, mau akad nikah di Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah kan. Dan alhamdulillah aku berkesempatan buat make upin dia karena se-excited itu aku pengen buat dia cantik di acara akad nikahnya di sini. Kapan lagi bisa ketemu sama teman di sini kan. Terus kita ini lagi jalan menuju tempat di mana akan dilaksanakannya akad nikah. Nah, ini dia pasangan pengantinnya. Masya Allah, cantik banget kan. Udah aku make upin, cuman dia pakai masker. Setelah itu aku mau sholat asar dan lihat aku pas wudhu ada anak kecil yang joget-joget di belakang aku. Cuman pas aku videoin dia langsung kabur, lucu banget kan. Dan setelah itu setelah isya kita langsung berangkat lagi ke bandara. Jadi benar-benar sebentar banget di sana. Sedih banget sebenarnya udah ninggalin, waktu tuh cepet banget berlalu gitu. Semoga mudah-mudahan aku bisa berangkat lagi ke sana. Dan buat teman-teman yang belum pernah berangkat ke tanah suci, aku doakan segera dipanggil ke tanah suci. Dan sebelum pulang kita tuh ada insiden dulu. Temen aku tuh HP-nya hilang, ada yang ambil, jadi dia tuh sedih. Tapi insya Allah bakal diganti dengan yang lebih-lebih. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang udah di bandara Jeddah, kita mau menuju ke Riyadh, pulang, dan besoknya udah langsung kerja lagi. Bye semuanya, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, assalamualaikum.